Berikut ini adalah hasil drawing Piala Asia U17 2023 serta jadwal Timnas Indonesia. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U17. Di grup A diisi oleh Timnas Jepang, Timnas Jordania, Timnas Suriah, Timnas Filipina, dan Timnas Turkmenistan. Sedangkan di grup B ada Timnas Indonesia, Timnas Malaysia, Timnas Palestina, Timnas Guam, dan Timnas Uni Emirat Arab. Di grup C ada Timnas Oman, Timnas Irak, Timnas Qatar, Timnas Lebanon, dan Timnas Bahrain. Di grup D diisi oleh Timnas India, Timnas Saudi Arabia, Timnas Myanmar, Timnas Maladewa, dan Timnas Kuwait. Di grup E diisi oleh Timnas Yaman, Timnas Bangladesh, Timnas Singapura, dan Timnas Bhutan. Di grup F diisi oleh Timnas Thailand, Timnas Vietnam, Timnas China Taipei, dan Timnas Nepal. Di grup G diisi oleh Timnas Australia, Timnas China, Timnas Kamboja, dan Timnas Kepulauan Mariana. Di grup H diisi oleh Timnas Tajikistan, Timnas Afghanistan, Timnas Timor Leste, dan Timnas Mongolia. Sedangkan di grup I diisi oleh Timnas Iran, Timnas Hong Kong, Timnas Kyrgyzstan, dan Timnas Laos. Di grup J diisi oleh Timnas Korea, Timnas Brunei Darussalam, Timnas Uzbekistan, dan Timnas Sri Lanka. Itulah hasil drawing Piala Asia U17 2023. Berikut jadwal kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Guam akan menghadapi Timnas Indonesia pada Senin tanggal 3 Oktober 2022. Kick off pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya live di Indosiar dan video.com. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Uni Emirat Arab hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Kick off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya live di Indosiar dan streaming di video.com. Selanjutnya, Timnas Palestina akan menghadapi Timnas Indonesia hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Kick off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar dan streaming di video.com. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Malaysia hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Kick off pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya live di Indosiar dan streaming di video.com.